بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الحمد لله ثم الحمد لله شكر كحمد الله سبحانه وتعالى sama kita pagi ini berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan, berkongsi teknik, kaedah bagaimana kita dapat membaca Quran, menerjemah Quran dan sekaligus memahami dengan agar tidak membebankan. Mudah-mudahan persen yang sudah masuk tahun yang kedua dan tahun ketiga ini dapat diteruskan, dapat menerima sambutan, dan sekarang ini memang sangat menggalakkan. Mudah-mudahan anda terus istiqomah, itu yang saya harap, dan mestinya ada latihan. Kalau sekadar tengok video tapi tak ada latihan, tak akan jadi. Kena ada latihan, dan pastikan latihan anda pada lembaran Quran, pada lembaran Quran yang Arab sepenuh. Jangan sekali-kali terjemah pada lembaran Quran yang ada terjemahannya. Dia tak memberi kesan yang mendalam. Beri terjemah pada Quran yang Arab sepenuh. Sepenuhnya Arab. Kalau benar-benar lupa, baru ditujuk kepada. Dan jangan terjemah terlalu banyak. Terjemah ayat demi ayat. Satu ayat dulu. Mahirkan ayat yang pertama sehingga betul-betul kita pasti bahawa yang lupa. Dan baru diikuti dengan ayat yang kedua. Jadi sidang penonton yang sama. Sebagaimana yang saya latihkan dalam program data darah Tafhim Al-Quran program dalam melalui media sosial WhatsApp, dapati kita apa yang saya tekankan ayat demi ayat, bukan terus 10 ayat, satu ayat atau dua ayat sahaja dan diikuti dengan segala tahap ini. Pelajar yang berdaftar pada tahun lepas, sejak Syawal tahun lepas ke hari ini, kita akan menyusul Ramadan masa sebulan lagi. Kita tidak boleh menerjemah satu muka surat untuk satu sesi. Dan insyaAllah sepanjang Ramadan nanti saya akan menjemput semua peserta-peserta ini untuk dalam daurah Ramadan untuk tahun. Peserta yang berdaftar bagi G02, mereka akan bersiaran bersama saya sepanjang Ramadan nanti, dan mereka akan menterjemahkan
harfiah penuhnya. Dan terjemah harfiah satu muka surat, setiap hari satu muka surat. Hari satu muka surat. Dan insyaAllah sampai Ramadan habis. Terjemah dan yang daripada G02. Kedua artinya generasi kedua, batch kedua yang berdaftar dalam program saya, mereka akan Ramadan nanti kita tunggu. Dan semua peserta yang akan bergabung, saya akan minta tulis nama dan mereka akan memilih lah surah ayat mana yang sepatutnya mereka baca nanti, insyaAllah. Baik, sedang menonton yang saya hormati sekalian. Sekarang ada 37 penonton dan saya dapati ramai nama-nama baru yang belum saya kenali dalam live saya. Mungkin ada yang watching saja, yang memberi salam, dan saya jawab salam kepada semua yang memberi salam dengan lafaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, semua dah masuk. Kita masuk ayat ini, ayat ke 247. Ini ya 275, sorry. 275 hingga 277. 75. 75 dah bincang ni. Ya, 75 dah bincang. 276. Ayat 275 ke 276? 275 dah bincang. Ya? Tak apa, ulang lagi sekali dah, tak apa. 276 lah. Ajab Azir kata 276. Surah Al-Baqarah. Sebab daripada nota ni dah ada perbincangan lah ni. Baca terima sambil lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang mereka makan akan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tidak mereka berpendirian melainkan apa yang ia berpendirian oleh yang ia menyentuh akan dia atau ia merasuk akan dia oleh syaitan daripada sentuhan. Yatakhabbathu ia merasuk ku akan dia. Asyaitan oleh syaitan al-as daripada sentuhan. Alika bi'annahum, yang demikian itu dengan sebab bahawa mereka qalu, telah berkata oleh mereka, innamal bai'u mislu riba, sesungguhnya tidak lain perbeli itu adalah seumpama riba. Wa ahallallahu al-bai', dan telah menghalalkan oleh Allah akan jual beli. Haramar riba, dan telah mengharamkan oleh ia akan riba. Pemanja, barang siapa datang oleh ia, ku akan dia. Mau'izatun, ada fa'il zahir. Mau'izatun fa'il zahir. Maka yang datang ni merujuk pada mau'izatun. Maka barang siapa telah datang akan dia oleh peringatan min rabbihi daripada Tuhannya, fantaha,
maka boleh atau lalu boleh, entah telah berhenti oleh ia, falahu, maka baginya masalah. Baginya masalah. Ada apa yang telah berlalu. Wa amruhu, dan urusannya ilallah, kepada Allah. Wa amruhu, dan urusannya ilallah, kepada Allah. Wa man ada, dan barang siapa telah mengulangi oleh ia. Dan barang siapa telah mengulangi oleh ia. Ulaika ashabun nar, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, adalah orang. Ya, di dalamnya. Baik, 276. Yamhaku fi'il mudhari', ada tanda mudhari' di pangkal. Yang pasti ini fi'il bab huruf. Yamhaku fi'il bab huruf. Fi'il tiga huruf. Macam mana nak tahu fi'il tiga huruf? Bila huruf mudhari' di baris fathah. Kalau huruf mudhari' baris dhammah, dia empat huruf. Sebab kalau kita tanda mim, ha, kof, tiga huruf ni. Empat huruf pun mim, ha, kof juga. Kalau empat huruf contohnya nun, zailam, bila mudarek. Yang membezakan tiga atau empat huruf, huruf mudarek daripada fathah atau daripada dhamma. Yang haku, maknanya ia hapuskan. Ya, Cikgu Hartini kata tiga H, tiga huruf. Ini sama Yunus, tiga huruf. Betul. Yang haku, ia hapuskan Allahu oleh Allah. Mahaqa yang haku. Wazan yang keberapa? Sudah pasti, kalau wazan yang mudhari' yang haku, boleh jadi wazan pertama atau wazan yang keempat. Wazan pertama atau wazan yang keempat. Mahaqa ke mahiqa? Mahaqa ke mahiqa? Ya, kebarang kalian ada dua. Bermudarek ni, yang haku ni mungkin, boleh jadi fi'il. Kalau fi'il mudarek, ain fi'il bila fathah, mungkin wazan pertama, mahaqa. Ataupun wazan keempat, ain fi'il bila fathah juga, mungkin mahiqa. Tapi, cenderung kebarang kalian dia, mahaqa tu lebih tinggi. Wazan pertama juga tinggi. Itu urutan yang saya letakkan tu. Wazan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dia sangat berperanan pada kebarangkalian kekerapan sesuatu wazan itu berlaku di dalam terjemahan kita. Baik, kita pilih wazan pertama. Ya Muhammadullah, dihapuskan oleh Allah ar-riba, akan riba. Allah fa'il, semua fa'il marfu', tanda rafu' dia dhammah zahirah. Ar-riba marfu' lumbi, hukum dia mansub. Apakah tanda nasab dia? Apakah tanda nasab bagi ar-riba? Tolong tulis ruangan komen. Apakah tanda nasab bagi marfu' lumbi? Ar-riba marfu' lumbi, hukum dia mansub. Apakah tanda nasab dia? Kita tulis ruangan. Tanda nasab. Kita fokus nahu sikit hari ini. Okay, tanda nasab dia. Sila yang ada di talian sekarang ni. Nama-nama besar dia. Salmiya Atun, Farida Salim, Kamara Adolah Kanan, Rokia Haji Saidin, Fariza Samsudin, Ajah Sumuni, Sumarni, Sharifah Rufatah, Salam Harun daripada Singapura, Fathah Muqaddarah. Muqaddarah tak lengkap lagi. Betul Muqaddarah tapi belum lengkap. Ini isim yang mutal akhir ada dua jenis. Isim mutal akhir ada dua jenis. Ada maksur, ada mangkus.
Pada dasarnya fatah mukaddarah belum lengkap. Dan nasab fatah mukaddarah belum lengkap. Azim Abdullah, Anissa, Muhammad Yunus, fatah mukaddarah alal waw. Isim maksur tak ada. Elat dia tak ada. Waw, dia ada maksur alal alim atau alal liya saja. Maksur atau mangkus. Mangkus alal liya. Azim Aniza Emnua, fatah muqaddarah belum lengkap. Rokiah Haji Sadin, fatah muqaddarah alal alif. Ya. Isim maksur, fatah muqaddarah alal alif. Salimiatun, muqaddarah alal alif. Ya. Hafizah Yahya, fatah muqaddarah belum lengkap. Rahizat Muhammad, fatah muqaddarah belum lengkap. Bin Hasan, fatah muqaddarah alal alif. Kena pastikan dia. Alal alif atau alal liya. Kalau isim maksur alal alif. Kalau isim mangkus alal liya. Isim dia tak ada alal waw. Kalau fi'il mudhari' ya. Yang mutal akhir ada waw, ada alif, ada iya pun ada. Okey. Walidah Salim. Alal alif ya. Anissa Majunas. Okey dah betul kan. Bil alif. Wah ada bi lah. Tukar bukan ala. Wah, nak ada kelainan tak ada. Sudah. Satu bid'ah. Isim maksur. Fatah muqaddarah alal alif. Artinya alal alif. Fatah muqaddarah alal alif. Ya, betul. Fazil Hamid, Afizah Yahya, Fatimah, Makcik Fatimah, Salamah Harun, Noraliza, Azmi, Muqaddarah Alal Arif, Fawziah Suri, Kamal Adalah Kanan, ya, isim maksur, Alal Alif. Robiah Khalid, ha, ini nama baru. Robiah daripada Singapura, ya? Rohizat Ahmad, Masinah Rajis, Fatah Muqaddarah Alal Arif, isim maksur. Ha, lengkap sekali isim maksur juga. Baik. Kan mahkum marfu', kan mudhari' marfu', Allah tu fa'il marfu', ar-riba maf'ul bih. Okey, baik. Wa yurbi, dan yurbi, dan ia suburkan. Apakah fi'il madhi? Yurbi. Sila tulis. Apakah fi'il madhi bagi yurbi? Sekarang juga tulis. Yurbi, ia suburkan. Yurbi, ia suburkan. Riba mana? Robaya. Kata dasar dia. Riba mana juga mana subur. Orang yang makan riba, subur dia punya untungnya dia. Robaya, Harin Hasan. Apa bukti dia? Kalau tiga huruf, huruf mudarek bari fathah. Yar, yarbi ke? Ini bukan yar, yur. Rin Hasan. Robaya. Makcik Fatimah. Belum. Tepat. Ya, Rohaizan Ahmad. Arba. Empat huruf. Empat huruf. Isim mangkus. Bukan ini fi'il mudarek, Rin Hasan. Ini bukan... Bukan isim. Ini fi'il mudhari'. Arba. Arba. Yurbi. Robaya. Robaya. Arba. Azrin. Alif. Atau alif ada hamzah. Robaya. Arba. Alif maksud. Ya, macam Anissa Majlis itu. Arba itu saja. Azim Abdullah, bukan Robaya. Bukan. Empat huruf. Arba. Kalau saya berkata tadi. Kalau tiga huruf, huruf mudhari' dari fathah. Kalau empat huruf, ada dhammah. Tapi majhul macam ini, Ustaz. Majhul pun ada dhammah juga. Majhul, ayam fi'il baris fathah. Beza dia. Ini bukan yurba, yurbi. Kalau yurba, baru majhul. Arba. Yurbi. Oh, silap. Binasa kata, oh silap. Ya, jangan keliru.
antara isim dan fi'il. Okey, semua dah betul? Wan Mahizan, John Wan Ahmad. Kak Wan, daripada Kota Baru. Pelajar lama saya ketika di MRSM dulu. Bukan saya pelajar MRSM, tak. Student MRSM yang datang belajar dengan saya. Ya, wazan empat huruf. Arba yurbi. Alhamdulillah. Wayurbi dan isuburkan. Fi'il mudhari marfu' asal marfu'. Kecuali dia menerima awamil. Menatang amil, nasab ataupun jazim. Yang nasab, yang menasabkan dan menjazamkan. Okey, sekarang fi'il mudhari ini marfu'. Yurbi fi'il mudhari marfu'. Apakah tanda rafu' dia? Tolong jelaskan. Macam mana i'rab dia? Fi'il mudhari marfu'. Wa alamatu rafi'i, apa tanda rafu' dia? Tanda rafu' bagi fi'il mudhari. Fi'il mudhari mutal akhir ada tiga. Yang mutal akhir dengan alif, mutal alif dengan waw, dengan ya. Bagi marfu' semuanya dhammah muqaddarah. Alal alif kalau wazan yang pertama. Alal ya kalau wazan yang kedua. Alal waw kata atas wazan ketiga. Tapi kalau mansub, mansub berbeza. Wan Nazrin ambil perhatian. Kalau mansub berbeza. Kalau wazan pertama yaf'ala yaf'alu fi'il mutal akhir huruf alif, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah alal alif. Wazan pertama. Kalau wazan kedua fa'ala yaf'ilu, contohnya zada yazidu, rama yarbi, fathah zahirah alal, fathah zahirah. Sekali lagi, kiranya fi'il mudhari yang mutal akhir ni marfu, ada tiga situasi. Wazan pertama, dhammah muqaddarah alal alif. Wazan kedua, fa'ala yaf'ilu, rama yarmi, dhammah muqaddarah ala liya. Wazan yang ketiga, fa'ala yaf'ilu, da'a yad'u, dhammah muqaddarah ala waw. Tiga situasi. Perform. Kalau mansub, wazan pertama, contohnya, ra'a yar'a. Ra'a yar'a. Itu fathah muqaddarah alal alif. Itu saja yang mansub dengan fathah muqaddarah. Wazan pertama saja yang mansub dengan fathah muqaddarah alal alif. Tapi wazan yang kedua dan ketiga fathah zahirah. Wazan kedua dan wazan ketiga fathah zahirah. Jaga-jaga untuk fi'il mudhari yang mutal akhir. Ada tiga situasi. Yang huruf elak dia, alif bagi wazan pertama. Contohnya, ra'a, yar'a. Yar'a. Kalau marfu' dhammah muqaddarah ala alif. Kalau mansub pun dhammah fathah muqaddarah ala alif. Wazan pertama. Ini fi'il mudhari' yang mutal akhir. Fi'il mutal akhir jaga-jaga. Pastikan huruf elak ada alif atau waw ataupun ya. Kalau ya, itu wazan kedua. Roma yarmi. Kalau rafa' dhammah muqaddarah alal alif alal ya. Rafa'. Kalau nasab fathah zahirah. Itu wazan yang kedua. Sekali lagi untuk wazan yang kedua. Ra'a da'a apa Roma yarmi. Telah melontar oleh ia yarmi yang melontar. Ketika dia marfu', tanda i'rab dia dhammah muqaddarah 'alal ya. Ketika dia nasab ay yarmiya fathah zahirah. Ketika dia nasab fathah zahirah. Ini untuk wazan yang kedua.
Untuk marfu tak susah. Semua marfu dhammah muqaddarah. Alal alif boleh, alal ya boleh, alal wa pun. Semua dhammah muqaddarah. Tapi mansub. Untuk wazan kedua dan wazan ketiga, fathah zahir. Untuk wazan kedua dan wazan ketiga, fathah zahir. Yurbi. Yurbi ni dia macam wazan yang kedua. Sebab huruf ilat dia huruf iya. Huruf ilat dia huruf iya. Sebab empat huruf. Kalau huruf ilat huruf iya, ada nasab dia fathah zahir. Ay yurbiya. Ay yurbiya. Harap faham. Fathah muqaddarah alal alif. Fariza Samsudin. Fathah. Nur Fariza Samsudin, betul kan? Untuk mansub alal alif fathah muqaddarah. Untuk ya dan waw fathah zahirah. Betul kan? Ustazah Nur Fariza Samsudin. Kedua dan ketiga untuk nasab fathah zahirah. Jelas? Untuk marfu' semua dhammah muqaddarah 'alal alif. Untuk wazan pertama. Dhammah muqaddarah 'alal ya, wazan kedua. Dhammah muqaddarah 'alal waw, wazan ketiga. Fa'ala yaf'ulu. Contohnya da'a yad'u. Dhammah muqaddarah 'alal waw. Itu marfu'. Kalau mansub, jaga-jaga. Ada sebagian dhammah muqaddarah itu wazan pertama. Apa fathah muqaddarah 'alal alif wazan pertama. Tapi wazan kedua dan ketiga, fathah zahirah. Fathah zahirah. Jelas? Terima kasih kepada Ustazah Nur Fariza. Dengan kesilapan beliau dalam menulis, memberi kesan kepada kita semua. Supaya terus ingat. Yurbi, fi'il mudhari' marfu'. Tanda rafu' dia, dhammah muqaddarah alal ya. Tapi kalau nasab, fathah zahirah. Wazan kedua dan wazan ketiga, mansub dengan fathah zahirah. Ya. Puan Salamah Harun. Azman Majani daripada Negeri Sembilan. Waalaikumsalam. Wayur bis sadaqat. Dan ia suburkan akan beberapa sedekah. Mansub. Tanda nasab dengan kasrah. Tanda nasab dengan kasrah. Tanda dengan fathah. Nasab dengan fathah hanya pada isim jamak muannas salim saja yang nasab dia dengan baris kasrah. Umumnya nasab dengan fathah dia berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir. Berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir. Untuk tanda nasab dengan baris fathah zahirah ataupun fathah muqaddarah pada isim mufrad dan jamak taksir. Jamak muannas salim tanda nasab dengan baris kas. Wa yubis sadaqat. Jumlah fi'liyah. Jelas semua? Tentang fi'il mudhari' yang mu'tal akhir jelas? Baru-baru ni Wan Shana ada buat diagram itu kami rumusan. Kalau memang kalau tak apa tak hati-hati memang agak keliru. Ya, untuk marfu' dhammah muqaddarah 'alal alif 'alal ya 'alal waw. Semua muqaddarah semua. Tapi wazan kedua dan ketiga, kalau nasab dia pecah dua. Wazan pertama fathah muqaddarah, wazan kedua dan ketiga fathah zahir. Okey. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athib. Dan Allah. Allahu dan Allah itu mubtada. Allah itu mubtada. Khabar dalam bentuk jumlah. Khabar bentuk ghairu mufrad. Masuk dengan Zahra Ahmad. Alhamdulillah. Nasab
Kasrah jamak. Ya. Terima kasih kepada semua yang beri komen. Fauzia Suri, Anissa Mawad Junos, Amr Yadolah Kanan, Sarah Ahmad. Ya. Terima kasih kepada Allahu dan Allah. Betul tak? La yuhibbu kulla kafarin asim. Tidak. La nafya yuhibbu fi'il mudhari' marfu'. Yuhibbu fi'il mudhari' marfu'. Rufu dengan dhammah zahirah. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Dan yuhibbu ni fi'il empat huruf. Kalau tiga huruf, ya baris fathah. Ya baris fathah. Selalu terkeliru antara fi'il tiga huruf dengan empat huruf. Tengok ha, ba, ba. Tiga huruf. Tapi huruf mudhari' itu ya atau baris dhammah. Itu yang membezakan antara tiga huruf, sudah semua jarak, dan empat huruf, sudah si mazid fihi ruba'i. Itu beza dia. Yuhibbu fi'il empat huruf. Majhul macam ni Ustaz. Majhul yuhabbu. Enfa'il sepatutnya baris fathah. Tapi, hatu bukan enfa'il, hatu fa'fa'il. Ada beratu elal. Asalnya, yuhbibu. Asalnya, yuhbibu. Enfa'il baris kasrah. Tapi kaedah dia, bila dua huruf yang ada satu huruf yang sama terletak dalam satu perkataan dan kedua-dua harakat, maka huruf yang pertama itu kena disukunkan. Dan harakat yang ada pada dia pindah pada huruf sebelum huruf sahih, huruf sahih yang sebelum dia. Maksudnya jadi yuhibbu. Asalnya yuhibbu jadi yuhibbu. Kulla maf'ulun bih mansub. Kulla maf'ulun bih mansub. Tanda nasab fathah zahirah. Fathah zahirah. Dan dalam masa yang sama dia jadi mudhaf pada kafarin mudhafun ilaihi. Kafarin mudhafun ilaihi. Dan asimin sifat. Asimin sifat. Banyak ingkar yang banyak. Yuhibbu ia cinta. Ia kasih. Yuhibbu ia cinta. Ahbaba jadi yuhibbu jadi ahabba yuhibbu. Ada kaedah ilal ya. Bentuk fi'il. Dan bentuk mudha'af. Dan bentuk mudha'af ada ilal ya. Jelas ayat 276. Ayat 276. Okey, Haji Saidin, marfu' dengan dhammah zahir. Ya. Okey, ayat ini panjang. Oh, tak panjang mana pun. 277, apa sedia? Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Sungguhnya, orang-orang yang, ini isim inna. Sungguhnya, orang-orang yang, ini isim inna. Semua isim inna hukum dia nasab. Semua isim inna hukumnya mansub. Macam mana Arab? Al-lazina. Tolong Arab bagi isim mausul. Al-lazina. Tolong Arab bagi al-lazina. Al-lazina isim mausul. Mabniu ala fatih. Al-lazina isim mausul mabniun ala fathi. Jangan lupa letak semua isim yang mabni kena guna istilah fi mahalli nasbi. Fi mahalli nasbi. Kenapa fi mahalli nasbi? Sebab dia menjadi isim inna. Semua isim inna mansub. Ini tak ada inna. Al-lazina itu marfu' fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Dia mubtada. Ya, yeah, mabni fi mahalli isim inna, bukan fi mahalli isim inna.
fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin au isim inna, ngambil tempat nasab. Fi mahalli nasbin, ya Naimah Salwa, fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin. Nasbi ke nasbin? Ada alih lam kena tanwin. Mahali nasbin isim inna, ya. Terima kasih. Raliza Azmi, Rahiza Ahmad, Salamah Harun. Isim mausul, Mamni Al-Fatih, bi mahali nasbin. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang isim mausul, amanu silah mausul. Amanu silah mausul. Wadan wa'ataf. Amilu ma'tuf kepada silah mausul. Amilu salihat. Ma'tuf kepada silah mausul. Wa aqamus shalah ma'tuf kepada silah mausul. Alladhi ma'tab alladhi ismu mausul mabniun ala fathi fi mahalli nasbin isim inna, ya. Nama baru, selamat bergabung Puan Faridah Ma'tab. Ramlah Osman. Ini Ram Lamrarah ke Ramlah Osman? Oh, yang sama ataupun lain akaun? Noria Awangso, nama baru. Noria Awangso, ingat dulu. Profesor Zakaria Awangso juga. Almarhum. Wa'atau zakah. Apa beza wa'atau zakah dengan wa'atau zakah? Soalan saya, apakah beza wa'atau zakah dengan wa'atau zakah? Tolong komen. Apakah beza wa'atau zakah dengan wa'atau zakah? Cejah-cejah Juso, baru masuk ke? Waalaikumsalam. Al-Sinah Najis, isim mausul mamni adalah Fatih fi mahali nasbin, isim inna. Okay, betul. Ana Suha is watching. Azlin Mama Isa is watching. Sama Ustaz. Ha, orang sama ada dua akaun. Ram lam lam ram laram ha. Lam ram laram amanu fi'il madhi mabniun ala dhammi, ya, asmawi tafira wa ataf adalah tada. Wa atau mubtada materi isim inna atau kana, bukan Cik Asmawi, itu fi'il mubtada mesti isim, mubtada itu mesti la isim. Wa atau itu fi'il. Soalan saya, apa beza wa atu dengan wa atau? Ya Rahizat Al-Madi. Wa atu ta pada dhamma itu fi'il amar. Wa atau, atau fi'il madi. Ini fi'il madi bina naqis.
Dinas Advent Maldi. Sambung dengan waw jamaah. Atau. Tasrif dia. Ata. Ataya. Atau. Atat. Atata. Ataina. Kenapa jadi atau? Ada elal ya. Mari kita elal setiap. Kenapa elal ya? Termadi. Taya. Taya. Tayu saja. Taya, taya, tayu saja. Asalnya taya asalnya, bukan ataya, ataya. Nah, tapi dua hamzah bertemu, hamzah kedua jadi huruf mat. Padahal yang jadi ata, ataya, atayu. Kita kena guna formula. Yang macam mana ni? Kita guna formula kenapa? Kena guna wawasan ni kenapa? Apa formula kenapa? Tengok. Kita belajar bagi pelajar-pelajar yang ikuti program belajar fi'il mu'tal, kita kena guna ada wazan, ada formula dia, ada SOP dia. SOP berapa? SOP ke berapa? Mak Jang, pertama soalan tu. Kenapa soalan dijawab dengan soalan? Soalan dijawab dengan jawapan. Sari paru patah pertama. Bila jawab. Anissa Mak Junas, pertama. Pemula pertama, Rina San. Pertama. Masina Najis. Amin Adul Kanan, pertama. Ni Asni. Ni Asni yang pertama ni. Assalamualaikum. Baru masuk. Ni Asni pukul apa masuk ni? Ni Asni, dah nak habis ni. Alamah Harun. Pertama. Ya, wazan pertama. Beda huruf ilat berharakat. Ya, habis dah SOP satu. Ya. SOP yang pertama. Apabila huruf ilat berharakat, ya atau harakat domah, dan sebelum huruf ilat ada huruf sihat. Harakat fathah. Sebelum huruf ilat ada huruf sahih. Harakat fathah. Maka, tukarkan. Tulis huruf sahih. Tukarkan huruf ilat pada huruf alif. Tukarkan huruf ilat pada huruf alif. So, jadi macam mana? Tukar huruf ilat pada huruf alif. Jadi, betul? Huruf alif berharakat sukun, waw pun berharakat sukun. Apa akan kita lakukan? Kita kena hazafkan huruf ilat. Azabkan huruf ilat. Bila dah azab, apa akan jadi? Jadi atau. Jadi atau. Alam Harun, apabila huruf ilat berharakat, sebelumnya ada huruf sihat, berharakat fathah, maka tukarkan. Kalimat tukarkan, huruf sah lagi bagus.
bukankah huruf ilat kepada huruf alif? Ya betul. SOP mak cik Fatima, SOP pertama. Cik Fatima tahu lah huruf ilat dah. Terra no. Masya-Allah. Kemudian bila dua sukun bertemu huruf ilat sukun waw pun waw jamaah atau mim pun sukun, maka kita hazafkan. Umi Esa daripada balik pulau. SOP pertama, bila huruf ilat berharakat, huruf sahih tukar pada alif. Terus tukar alif. Umi Esa ni terror. Okey. Itu perbezaan. Wa'atu fi'il amar. Wa'atau fi'il madi. Tapi waw tu diletakkan domah tu, ini tambahan. Yang nak sambung hamzah wasal tu. Pada az-zakah. Wa'atau az-zakah. Kalau tidak wa'atau az-zakah. Ha, kena az-zakah ni. Terus bacaan. Wa'atau az-zakah. Dan telah mendatangkan oleh mereka akan zakah. Lebih mansub dengan fathah zakah. Lahum ajruhum, untuk mereka atau bagi mereka. Ajruhum, ada ganjaran mereka. Untuk mereka, ajruhum, ada ganjaran mereka. Inda Rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khawfun, dan kita ada ketakutan. Alaihim atas. Walahum yahzanun. Walahum yahzanun. Dan tidak mereka yahzanuna. Mereka berduka cita. Yahzanuna fi'il mudhari' marfu'. Yahzanuna fi'il mudhari' marfu'. Marfu' dengan subutun nun. Subutun nun. Alladzina tu isim inna. Nah, jadi kita rumuskan. Alladzina tu isim inna. Amanu sila mausul. Wa amilu salihat. Wa qamu salah. Wa atu zakah. Dia punya khabar inna di lahum ajruhum. Inda rabbihim. Ini bu khabar inna. Jumlah ismiah. Khabar bentuk jumlah, jumlah ism. Majmin Mama Yusof, baru is watching, baru masuk. Majmin Mama Yusof, baru masuk. Kau berapa? Lukis 9, 35 minit nak habis ni. Zarina Hamzah pun baru masuk. Dah nak habis dah ni. Lahum ajruhum inda rabbihim. Sama rabbihim. Sampai sini. Jumlah ismiah. Kalau isim inna marfu', mamniun ala isim inna mansub, mamni ala fatifi mahali nasbin, isim inna. Kalau khabar inna, jumlah ismiah fi mahalli raf'in khabar inna. Lahum ajruhum inda rabbihim jumlah ismiah fi mahalli raf'in khabar inna. Ajah Wardah, waalaikumsalam, baru masuk. Tiga orang baru masuk macam bersepakat ni. Majmi Muhammad Yusof, Zarina Hamzah, Wardah Abdul Halim, tiga orang ni baru masuk ni. Pukul 9 ni, ada kelas lain ni. Oh, dia ada kelas lain rupanya. Baru kita tahu. Lahum ajruhum inda rabbihim. Satu jumlah ismiah ni. Fi mahalli raf'in khabar inna. Fi mahalli raf'in
khabar in. Isim inna alladzina. Api panjang Ustaz, celah-celah apa ni Ustaz? Isim mausul kena ada silah mausul. Amanu silah mausul. Wa amilu salihat maktub pada silah mausul. Wa aqamu salah maktub pada silah mausul. Wa atau zakah maktub pada silah mausul. Semua itu menerangkan tentang allazina semua. Baru cerita tentang isim inna. Khabar inna lahum ajruhum inda rabbihim. Itulah khabar inna. Jumlah. Jumlah ismiah pun bentuk terbalik dengan mubtada diakhirkan. Ajru tu mubtada muakhar nama dia. Lahum tu jar majrur muta'alliq pada khabar muqaddam yang mahzuf. Lahum jar wa majrur muta'alliq pada khabar muqaddam yang mahzuf. Luz fikil. Oh, ini luz fikil nama baru ni. Tidak perkenalkan anda puan puan atau tuan ni. Puan Luz ke atau Tuan Luz? Dari mana? Boleh kami berkenalan? Sorry Ustaz, tak apa. Kita tengok rakaman nanti. Okay. Zarina Hamzah. Lahum ajruhum inda rabbihim. Mula ismiah. Mabniun ala. Fi mahalli raf'in. Ustazah Saripah Abdul Fatah. So, yang jumlah kita gunakan istilah fi mahalli. Maksud fi mahalli itu mengambil tempat. Ustaz apa maksud? Irab la mahalla laha. La mahalla. Tiada sama sekali tempat. Laha baginya minal i'rab. Daripada i'rab. La tiada sama sekali. La nafidu jinsi. Mahalla tempat. La mahalla. Laha baginya. Minal i'rab. Daripada i'rab. Dia tidak ada. Tak ada tempat dalam i'rab. Kita abaikan. Puan pernah Ustaz tanya dulu program lain. Balagha. Oh ya ke. Encik Luz fikir daripada mana? Encik Luz. Kenapa tak ada tempat? Dia tak ada di-Arabkan. Dia tak ada status Arab dia. Dia biasa macam antara jumlah. Biasa jumlah tu dia kalau dia ada kedudukan Arab dia contohnya sebagai hal ke, sebagai mutafurun ilai ke, dia ada pembahasan Arab dia. Tapi kalau tak ada, dia abaikan saja. Macam jumlah pertama. Jumlah pertama, dia tak ada apa-apa. Oh, dari Singapura. Kalau kedudukan dia awal ayat, dia tidak berpengaruh Arab. Tak ada terkait dengan Arab yang sebelumnya. Jumlah. Selalu jumlah-jumlah fi'liyah atau jumlah istilah ini. Kalau duduk dia dalam ayat, contohnya dalam jumlah fi'liyah, dalam tu ada jumlah lagi. Jumlah tu selalu ada hubung kait. Itu selalu kita bahaskan. Fi mahalli raf'in ke, dia jadi. Atau fibahli nasbin jadi hal ke, jadi sifat ke. Ada status Arab ke? Tapi kalau dia tak ada status Arab, tak ada berkait pendapat dengan mana-mana jumlah yang lain, ayat yang lain, maka dia dikira tak ada Arab. Ini lebih fokus pada bentuk jumlah. Cik Luz fikir dia hanya berkaitan pada jumlah sahaja. Dan lahum ajrum ni mungkin dalam jumlah fi'lah. Dari awal tu ada dia punya jumlah. Jumlah ni ada hubungan dengan ayat pertama. Lahum ajrum ni dia ada kedudukan i'rab dia. Berbanding amanu ni jumlah fi'lah ni dia menjadi silah mausul. Dia tak ada pengaruh i'rab apa-apa. Ada fi mahalli la mahallalaha min al-i'rab. Amanu la mahallalaha min al-i'rab. Aminu salihat la mahallalaha min al-i'rab. Wa aqamu salat la mahalla laha min al-i'rab. Wa atau zakah la mahalla laha min al-i'rab. Itu semua la mahalla laha min al-i'rab. InsyaAllah kita kalau kita jumpa nanti akan datang. Kalau jumlah fi'liyah itu tak ada
tak ada hubung kait dengan mana-mana jumlah sebelum tu, maka dia la mahalla laha min. Dia tak ada i'rab dia. Dia tak ada tempat. Tak perlu dia i'rabkan. Baik. Wala khaufun alaihim tu juga istilah ma'tuf pada khabar. Wala hum yahzanun, dia juga ma'tuf pada khabar. Jumlah ismiyah juga. Dan ayat yang ke 278. 278 kita sambung ke depan lah. Sambung ke depan. Hari Khamis nanti kita bersama Al-Fadil Ustaz Khairuddin. Khamis nanti kita akan bincang tentang sejarah Asia Tengah. Mana Zulkarnain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada ramai dakwaan-dakwaan yang mencalonkan Zulkarnain itu siapa. Kita tak perlu ni siapa Zulkarnain itu. Tapi yang penting Zulkarnain itu ada. Ada yang kata Cyrus the Great, ada yang kata Zulkarnain, Alexander Zulkarnain. Ada kata mana boleh Zulkarnain itu. Itu kita tak peduli. Siapa calon dia? Yang penting Zulkarnain itu ada. Dan Zulkarnain itu Muslim. Dan dia datang daripada arah barat ke timur. Bukan daripada timur ke barat. Dan kita akan ceritakan tentang lokasi-lokasi yang mana Zulkarnain pergi. Lokasi pertama kita dah bincangkan pada pertemuan tempoh hari. Kita akan berpindah pada lokasi yang kedua. Di mana? Lokasi pertama di Khairatu Khawarizmi. Sekarang lebih dikenali sebagai Tasik Aral atau Laut Aral. Aral Sea. Kita akan bahaskan Zulkarnain yang disebut Al-Quran. Macam-macam perbahasan rupanya di luar masing-masing membahaskan siapa Zulkarnain. Oh bukan Zulkarnain ini. Dia tuduh itulah macam-macam. Itu tak penting bagi saya. Yang penting lokasi dia betul atau tidak. Zulkarnain yang dimasukkan itu dia pernah pergi tak lokasi yang Allah sebutkan dalam Quran. Seperti di Maghribah Syams. Maghribah Syams ada Ain Hamiah. Betul atau tidak dia ada di situ. Kemudian dia pergi ke Sahara. Kemudian Bainas Saddain. Tempat-tempat yang dah dijejaki oleh Zulkarnain, semua itu akan kita bahaskan nanti. InsyaAllah. Sama dengan tafsir, bersama dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan Zulkarnain. InsyaAllah kita tunggu pada hari Khamis nanti bersama Fadil Ustaz Khairuddin Muhammad Hafizahullah. Jam 8.30 pagi. InsyaAllah jam 8.30 pagi. Hari Khamis. Jangan lupa hari Khamis. Dan hari Rabu kita akan menyempurnakan ilmu buku bedahan kitab Al-Jumiyah hari Rabu nanti. Dan hari Jumaat kita cuba selesaikan fi'il mu'tal akhir untuk i'lal fi'il mu'tal akhir. Benak nafis. Itu akan kita bincangkan sesuai dengan hari dan topik-topik yang akan kita bahaskan. InsyaAllah sidang menonton yang saya hormati sekalian. Kita akan jumpa pada minggu depan untuk sambungan ayat yang ke-278. InsyaAllah. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Okay, senang. In lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasulih. In tubtum falakum ru'usu amwalikum wa la tazlimuna wa la tuzlamun. Okay. Karena usratin wa naziratun ila maisarah taqu khairul lakum untuk taat. Okey, insyaallah ayat yang akan datang mudah, bincangan pun agak santai. Kita akan jumpa untuk sambungan 278 minggu depan, hari Isnin depan, hari Isnin depan, hari Selasa saya ada kelas lain Kuantan, hari Rabu bahas nahwu daripada Matan Jurmiah. Hari Khamis bersama Ustaz Khairuddin. Malam Khamis. Khamis malam Jumaat insyaAllah. Untuk D01. Khamis malam Jumaat kita ada kelas. Jangan lupa. Ada siapa yang nak bergabung. Tapi dalam grup. Was a group Facebook. Dalam grup Facebook. Ada Zoom.
Saya penatkan link Zoom, saya akan berikan Zoom, link Zoom dalam grup Facebook. Saya akan share dalam grup Facebook nanti. Saya nak masuk, semua link tu saya akan share dalam grup. Tulis Harfiah Ustaz Muzakir G01. Harfiah Ustaz Muzakir G01. Boleh join. Saya ni, saya cari dia punya tu. Okay. Pada yang ingin bergabung, segera dapati ada 80 tu, boleh bergabung. Tapi kena join dulu. Join group. Kalau tak join group, dia tak dapat. Join group. Muzakir. Okay. Ya, Harfiah Ustaz Muzakir G01. Harfiah Ustaz Muzakir G01. Ya, saya share kan. Pada yang nak bergabung, boleh join. Join Harfiah Muzakir G01. Ini ya. Yeah. Ini dia. Harfiah Ustaz Muzakir G01. Gambar dia gambar ni. Harfiah Ustaz Muzakir G01. Pada yang ingin bergabung, boleh join. Hari Khamis malam dan Jumaat pagi kita akan bincang tentang fi'il mutal. Fi'il mutal benak naqis. Wazan yang madi, mudhari' dah selesai. Kita akan masuk isim fa'il dan isim maf'ul. Masdar isim fa'il dan isim maf'ul. Bagaimana nak ilal? Wazan, masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Allahu a'lam bissawab. Sehingga jumpa lagi. Saya sudahi dengan kafarah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.